Okay, hello, hello guys. Hari itu maulah apa ya? Ayam goreng berempah cara kami ah. Bahan-bahannya semestinya ayam. Ayamnya kita boleh guna sayap ayam kah, paha ayam kah, and then bahan seterusnya. Ayam tu dah dicuci bersih. Dah ditos semua. Okey. Bawang putih, bawang merah. Kami tutup aja. Banyaknya ia terpulang dengan kita. Kami guna dalam 3 biji bawang putih dengan 3 biji juga bawang merah. Lepas ya. Tepung beras dalam setengah cawan. Setengah cup. Telur sebiji, kami guna santan dalam 100 ml. Pasia, okey, mesti ada tepung kunyit, serbuk cili tepung kunyit tu kami letak dalam dua sudu kecil tu ah. And then apa ya? Serbuk cili kami letak dalam sesudu kecil. Semestinya daun kari tu berapa banyak kita orang ya terpulang lah. Serbuk apa tu kari, serbuk kari daging kami pakai dalam dua sudu kecil. And then ketumbar, jintan manis kita orang apa ya, sanggai dulu ah. Si banyaklah dalam sesudu kecil semua jenis ya. So, semua tu kita masuk sekali dalam ayam ah. So kita nak masuknya. Masuk sekali bahan tadi. Oh, masuk sekali ya. Kita orang beri garam je ah. Cukup rasa lah ah. Secukup rasa garam. Rasa Ajinomoto pun secukup rasa. Okey. Masukkan telur juga sebiji ya. Okey. Lepas ya, kita gaul dulu. Gaulnya sampai sebati. Kita gaul sampai sebati. Siap, kita orang boleh masukkan air santan tu ah. Santan tu kami suka mengolah kaki dengan air santan. Gaul sejak sebati. Untuk cara kami lah. Cara sorang-sorang, lain cara juga. Kita mulai ayam masak, ayam goreng masak berempah. Cara kami tu ah. And then lastly kita masukkan tepung jagung. Tepung jagung tadi kami simpan setengah cup ah. Kita gaulnya sampai sebati je.
Gaulnya sebati. Contoh kita perapnya dalam membagus semalaman, mun mau cepat kita perapnya dalam sejam, sejam ataupun 30 menit pas ya baru kita gorengnya. Kalau kita gorengnya. Oke guys, kita panaskan minyak. Kita nak goreng ayam nok kita dah marinade tadi. Ayam goreng berempah tadi ya. Oke, kita nak goreng. Make sure minyak panas. Kita masukkan ayam ah. Kita goreng sampai masak. Okay, pas ya kita dengar hasilnya. Alright.